Seorang pemuda warga desa Pategalan, Kecamatan Jati Banteng dilaporkan ke kepolisian atas dugaan tindakan mencabuli siswi kelas 2 salah satu SMP di Situbondo. Menurut laporan korban, ia diperkosa di rumah pelaku. Korban telah menghilang dari rumahnya dan ditemukan oleh keluarga korban di rumah pelaku. Untuk kronologi kejadian, diawali ketika diberikan sebuah minuman yang diduga sudah dicampuri cairan yang dapat memabukkan oleh pelaku. Karena pada saat ditemukan, korban dalam keadaan sempoyongan atau tidak sadar, serta muntah-muntah juga terjadi pendarahan.